Hello guys, welcome back to my channel. Today, hari ini kita akan bermain yang namanya A Space for the Unbound. A Space for the Unbound. Yang ini kayaknya developernya developer Indonesia deh. Dan sorry ya kalau mungkin ada suara-suara hujan deras. Soalnya ini saya recordnya sama waktu ini apa hujan deras, jadinya mungkin agak sedikit bersuara, jadi aku agak keras ngomongnya supaya nggak kalah sama hujannya. Ayo mari kita mulai. Saat itu, malah merasa dingin. Sang putri bintang selatan sudah melemah, dan sang kucing pun khawatir. Asik. Putri, kau terlihat pucat. Apa kau baik-baik saja, miau? Kata sang kucing. Sang putri menoleh ke langit malam dan berpikir, kalau ini sudah waktunya untuk pergi, meninggalkan dunia. Oh, so sad. Tidak. Sesuatu untukmu, teman tersayangku. Hadiah perpisahan. Akan kutunjukkan padamu keajaiban terhadap dunia terakhir. Ada yang bersinar di telapak tangannya. Itulah keajaibannya. Sang kucing tertegun, kagum, namun juga menangis. Ya putriku, jangan lakukan itu. Aku tak mau berpisah darimu, miau. Kata sang kucing. Sang putri hanya tersenyum dan menatap mata sang kucing yang berlinang air mata. Semuanya hanya ingin keajaibanku, tapi kamu lah yang tetap ada di samping. Setia ya kucingnya. Terima kasih sudah menjadi temanku. Siap air mataku. Aku juga. Malam begitu hangat dan terang. Putri bintang selatan yang bercahaya pun menjadi debu. Oh no. Dan terbang ke langit. Namun cahayanya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik ini. Kalau tinggal sendiri, sang kucing memeluk erat bunga tersebut. Oh putri, dia terlalu baik untuk dunia ini. Oh jadi ini ceritanya lagi mendengarkan cerita gitu ya. Iya kan? Jadi, bagaimana menurutmu tuan asisten? Bagus banget! Ceritamu sangat menyentuh dan aku tidak sabar mau tahu kelanjutannya. Anjay. Dunianya, petualangannya, dan karakternya. Aku suka semua. Tapi aku paling suka sang putri. Oh, yuh. Syukurlah kamu suka. Aku agak khawatir dan tidak pede sama sekali. Jadinya aku mau buat sang putri berubah menjadi komet saat dia mati. Waduh! Lalu dia akan membangkitkan planet dan melahap semua makhluk yang mengambil keajaibannya. Tapi rasanya akhir ceritanya jadi terlalu brutal, jadi aku batalkan ide itu. Good. Iya, aku pikir itu agak terlalu sadis dan kurang cocok. Omong-omong, kamu dapat ide soal komet dari mana? Main malam aku merasa sangat gelisah dan khawatir. Aku mulai keluar jendela untuk mencari inspirasi dan tiba-tiba ada komet jatuh di langit, menyala terang di waktu yang gelap. Begitu ya. Coba aku masih bangun main malam. Tapi aku tidak menyangka ceritanya berakhir seperti ini. Menyedihkan sekali nasib putri bintang. Mau dengar bakteri terakhirnya? Terakhir, masih ada lagi? Iya, lebih seperti epilog sih, tapi bisa dibilang bab terakhir. Aku mau menceritakan kisah tentang petualangan terakhir sang kucing. Kucingnya akan... dan bunga kuningnya mereka akan... aneh. Ada apa?
Tiba-tiba aku tidak bisa berpikir, pikiran aku jadi kosong. Padahal sudah di ujung lidah. Hei, mama, kalau kita keluar dan menghirup udara segar, mungkin bisa membantumu menjernihkan pikiran. Oke. Kita masuk dalam gameplaynya ya guys ya. Oke, nggak bisa lari kan? Oke, kayaknya kita lagi ada di sebuah bangunan kosong gitu ya. Ini gerbong kereta. Sekarang bagaimana? Masih lebih baik? Entahlah. Kenapa kamu membentuk ide? Kamu tidak tahu aku telah menginginkannya gelap dan menakutkan. Oh no. Terlalu menakutkan sampai aku tidak tahu mau menulis cerita seperti apa. Yap, itu namanya bentuk ide. Hei, mungkin ini saatnya untuk memakai kamera ajaib. Apa itu? Kamera apa? Itu dengan segera untuk masuk ke sebuah di terdalam dan menyenyahkan kegelisahan. Wow. Ya juga. Itu bisa berguna, tapi ada di mana ya? Maaf, aku ceroboh banget. Ya, gimana sih? Oke, jangan khawatir. Aku akan bantu cari buku merah ajaib itu. Ini aku menaruhnya di sekitar sini. Coba cari sesuatu yang berwarna merah. Oke, akan kita cari. Ini apa? Akan kira dua kali bukan. Oh, untuk berlari tekan kiri dan kanan dua kali. Oke. Lagunya sih adem ya. Aha. Ini pasti buat. Oke. Apa pixel guys? Bukannya. Baiklah, coba pakai bukunya. Tapi aku takut memakainya sendiri. Kenapa? Kenapa kamu membantuku tuan asisten yang baik, sakti dan ajaib? Anjay. Please. Wah, kalem. Oke, aku akan bantu. Seperti di alam sadarnya mereka gitu ya, alam bawah sadar ya. Apa yang mereka khawatirkan gitu ya. Tas ide.
Haruskah aku menulisnya? Siapa akan menyelesaikannya? Jadi kekuatan supernaturalnya seperti itu ya. Mulutku space dive terdengar keren. Bagaimana menurutmu? Space dive? Iya, terdengar keren dan informatif. Oke. Iya, kamu masuk ke dalam ruang di hatiku. Jadi space dive anjay. Ya, setiap akan seperti apa bab terakhirnya. Oh, wow, keren ya. Benar. Benar. Bintang juga besar. Itu memanggil sang putri. Sang putri bintang selatan mati. Ia berharap bisa pulang ke sana, ke tempat ia seharusnya berada. Dan sang kucing yang akan mengantarnya ke sana. Betul sekali. Oh, wah, terdengar seperti kisah petualangan yang seru bergambar dan ditulis. Anja. Masukkan dari luar sisi seperti biasa sangat membantu. Bukan masalah, kamu yang pertama kali punya ide soal kisah putri bintang kan? Ya, aku pikir karena ini cerita kita, kita manusia yang bersama kan? Anja. Ya sudah, hore! Pesawat luar angkasa. Iya, ini sang putri bintang dan sang kucing akan belajar yang terasa dengan pesawat luar angkasa itu. Terus dengan pesawatnya sendiri. Itu berbahaya. Oh, tidak usah khawatir. Aku sudah sering bolak-balik dan aku masih baik saja, kan? Oh, sesuatu yang penting menyelesaikan pesawatnya. Suatu dalam kekuatan ajaib yang bisa membuatnya terbang ke angkasa. Wah, dan itu adalah terus saja coba ajaib sang putri bintang. Waduh, tapi ketinggalan di rumah. Oh iya, bubble bath mau kita ambil. Tidak, udah bisa kesana sekarang. Rumahku suasananya sedang tidak enak. Ayahku dia. Hei, jangan khawatir, tukang ajaib ada di kamarmu kan? Akan ku ambil. Yang benar, maksudku kamu sudah sangat banyak membantu. Dan kalau seseorang melihatmu, mereka akan mengira kamu menerobos masuk. Jangan khawatir, aku akan membantu sebisaku. Tapi berjanjilah kalau kamu tidak akan menyeberangi sungai sendiri. Anjay. Tempat ajaibnya seharusnya ada di atas meja. Ah, kucing! Wait, guys. Okay, we are back guys. Kamu tunggu aku di markas ya, agak berbahaya berjalan-jalan di sini. Ini bisa memberi inspirasi untuk beberapa. Okay, tapi jangan lama-lama ya. Okay. Oh, satu lagi. Kamu sudah bilang itu tahu. Jangan khawatir, aku akan kembali secepatnya. Bukan itu, aku mau bilang hal yang lain. Apa itu? Terima kasih untuk segalanya. Kamu adalah asisten terbaik yang pernah aku punya. Anja. Kita akan ke karakter utama kita ini pakai baju seragam SMA nggak sih atau apa ya?
soalnya kayak putih abu gitu. Kita lulus-lulus kucing yang ini apa enggak cemburu ya? Kucingnya pinter aja, tahu rumahnya ini si asisten. Hey, pelan-pelan bos, jalan ini sudah kacau tahu? Ya. Yes. Wajar mobil kerenmu itu, ha? Walah, dia ngomongin si mobil. Pikir aku. Nih, ada cimol. Cimol goreng. Cimol komet. Aku mau dong, satu. Aku suka pedas, tapi itu saus tomat. Ya, sama aja dong, gak pedas anjay. Ada ini Indonesia Got Talent di sini. Komet kehancuran akan datang. Hah? Apakah kau tidak ingin selamat dari itu? Nah, hanya dengan 1 juta rupiah kau bisa mendapatkan batu akik dari meteor yang menghasilkan roh ini. Ternyata scam ya. Manjai apa tak punya uang kalau itu putaran masih rumah macem-macem nih orangnya. Ternyata kupikir pengamen, ternyata penjual batu api scam ya. Kayak yang ada di Everest Mall itu, penjual apel. Ini rumah gak bisa dimasukin. Oke, desain rumahnya oke. Hei, naik sepeda jangan cepat-cepat, hei. Ada pamflet-pamflet seperti ini ya. Ya ampun, Indonesia banget anjay. WC, batu, ya toh. Ini apa? Pak, lagi istirahat ya, Pak? Apa? Gimana? Musik keroncong ini, aku mau ngumpulnya sendiri. Sih, wah, keroncongnya oke. Jadi semua orang mulai keroncong abis sekarang ini. Ya, genre musiknya kan sudah nggak anak muda, Pak. Ini udah nggak mungkin kalau ini mah keroncong di sekarang. Udah ambil kaset ini aja untukmu. Oh, terima kasih, Pak. Karena ketemu sama pencinta musik keroncong tahu tanya. Terima kasih deh. Dapat kaset saya. Oke. Yang penting dapat gratis lah ya, nggak suruh bayar kayak batu aki itu sih. Lupa. Menurut beda hari ini terlihat komet lain melintasi kota. Ini sudah komet yang ketiga minggu ini. Banyak sekali. Sepertinya kiamat sudah dekat ya. Untung aku sudah menikah. Ajit. Pak Sipir. Kok Pak Sipir? Pak Ansip. Gak bisa ngomong nih Pak Ansip. Woi.
Saya ini contoh ya guys ya, nggak boleh melampiaskan kepada anak, jadi nggak boleh. Tapi tidak harus, tidak tahu harus bilang apa. Ah, tapi tetangga juga kadang bocor, anjir. Suka menguntit anak kecil. Pedofil ya anda ya? Miau. Sekarang bagaimana caranya aku bisa tuan dek? Oh, Nirmala itu yang anak tadi ya, oke. Nirmala. Ah, ada buku merah ajaib. Base dive kita. Anjir, gimana lagi kita nih? Dimatiin. Oke, tinggal musik keroncong. Wah, kita bisa tongkat seperti ini. Dar. Nah. Ini kaset. Yeah. Masih easy ya teka-tekinya ya. Keroncongnya ini kayak gimana ya? Kayak di saung-saung gitu enggak sih? Nah, tidur dia. Nah. Oke, kita akan meminjam bentar ya, Pak ya. Cepat, cepat, cepat. Wah, ngeluarin dari dompet. Dari kantong. Siap. Ini dia tongkat ajaib. Wah, tongkat ajaib berasa kayak mau jadi Harry Potter aja nih, penyihir. Oops.
Waduh, bapaknya kok marah-marah nih. Keluar, 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 cepat, cepat, cepat. Waduh. Ini nggak bisa dibalikin nih. Ya, terus di tinggal di situ gitu. Oke. Pak, tangganya di sana ya, Pak ya. Ini anak nggak mau ngembalikin, Pak. Maaf, Pak. Jadi semakin jelas perasaan nggak enak, Pak. Cepet cepet, hujan deras aja. Who is this girl? Dua kali ya, kita sudah ketemunya ya. Kang Simonnya udah pergi guys. Udah tutup dia. Eh Pak, numpang dong Pak. Pak, Pak numpang Pak, saya kujalan Pak. Salah ini. Nirmala, kamu di mana? Waduh. Waduh. Siapa tuh? Jalan-jalan di sungai ini dia. Wah, kan bener kan? Ah, aku juga tidak bisa berenang. Ya, gimana sih? Gimana sih Nirmala nih? Kita pakai buku. Oh. Oh, nama kita Atma. Nama kita Atma. Oke. Ya pun anak SMA nggak bisa berenang nih. Gimana lo? Kita yang ketenggelam kan. Udah, end of story guys. Terima kasih. Bercanda, bercanda. Wah, semakin jauh kita. Semakin jauh nih kita nih. Kita punya cerita untuk diselesaikan. Kan? Wah. Wah, rest in peace kak. Waduh, tenggelam nih kita nih. Oh, ini masih ini kak, apa? Masih monolog kak. Oh, tadi sudah credit sih. Oke, terima kasih guys. Itu namanya Nirmala. Dia itu punya orang tua yang ya keluarganya susah gitu lah ya.
sampai ayahnya udah pinjam uang di sana sini, tapi si anak ini maunya gambar terus sama bercerita. Ada kesalahan teknis sebentar. Oke, kita lanjutkan. Wah, so prolog Atma selesai. Oke, simpan pemetaan. Iya dong, simpan. Oke. Kita tidur kah? Di mana aku? Di sekolah. Nah, ternyata dari tadi kita tidur, guys, bukan tenggelam, anjay. Karena itu kamu mau jadi pacarku kan? Aku Raya. Raya, lihat dirimu baru-baru langsung lupa nama pacar sendiri. Waduh. Langsung perang dunia nih. Mimpi yang tadi itu sangat absurd. Oke. Kelas sudah selesai aja. Sampai gitu amat. Kita tetap tidur di jam kelas ya, guys ya. Jangan ditiru ya. Waduh, gombalnya mulai. Bucin dia nih, Raya nih, ternyata. Kok bisa aku tanpa aku, anjay. So that's it guys for today's episode. So far oke sih, dari ambience-nya, musiknya juga bagus. Dengan gaya desainnya yang 8 pixel ini, so far aku suka sih. Kayaknya ini mungkin cerita-cerita supernatural gitu ya, dengan kekuatan-kekuatan ya yang imajinatif lah. Jadi so far aku sih suka sih. Jadi bagaimana dengan kalian? Kita akan lanjutkan next episode bersama aku pastinya, ya kan, masa yang lain. Oke, see you guys on the next episode.